lagi nonton ini pertandingan sepak bola TI lawan Elektro. Ini di sebelah saya nih temennya Pak Wahyu. Selamat malam, saya Anto TI 2003. Oh iya. Ini anak saya. Oh iya. Siapa namanya? TI 2003 loh, ketemu TI 1977 nih. Lansia. Ayo, itu ditarik badannya. Aduh, bagus. Eh, jatuh. Ayo cari. Jatuh. Ye. Aduh, benar. Udah benar. Bagus. Udah benar. Ini TI juga ini. Mana? Coba. Bagus. 2003 juga. Ini ada tulisannya nih, Avanti. Avanti. Ini tadi anaknya ini ya. Anaknya, Pak. Nih yang videoin gak ngerti sepak bola. Jadi ya nonton aja, nanya-nanya. Ternyata memang ini yang di depan ini ya. Ini memang TI lawan Elektro ya. Info dari sumber yang bisa dipercaya ini tadi. Itu bang. Lagi. Ampunnya di atas. Di atas apa? Ini support. Evan. Supporter TI. Supporter TI. Woi. Ya. Aduh, bolong. Hati-hati, jangan sampai pelanggaran. Guys. Wah, 3-2 sih itu, mana seru, Bis. Ya ampun. Ini cuma berdua aja nih TI. Atau ada lagi yang lain? Oh, ini sederet TI semua. Oh, sampai sana ya. Nice. Supporter TI ada di sini. Dari atas nontonnya, dari atas. Gaskan, bro. Gaskan, ayo gaskan TI, gaskan, oi. Aku videoin ya, supporter TI yang nontonnya dari atas. Ada lagi yang nontonnya di bawah, yang muda-muda katanya di bawah. Ini aku videoin ya. Ini bawa anak dua. Anaknya dua tadi ya. Satu lagi mana? Tadi anaknya itu Anto. Oh iya. Oh lain. Anto ya tadi. Ini TI juga? Oh, bukan. Bukan. Lagi pada turun. Turun semua. Ya udah, ntar lagi. TI 3 Elektro. Mudah-mudahan TI menang. Oh, skornya lagi istirahat kan ini ya? Baru 3-3 skornya saat ini. Ini ada live streamingnya juga ini ternyata ya. Live streaming. Ya, bisa ini siaran langsung. Lewat YouTube. Channel YouTube-nya apa ya? Tadi aku dikasih info.
Udah tahu nama channel YouTube-nya yang siaran langsung? Oh iya. Perkenalkan diri dulu. Gak usah. Nama channel YouTube-nya apa ini yang siaran langsung? Apa ini? Di ITTKP kayaknya. Ya? Nama channel YouTube-nya apa, Mas? PSIA ITB. Oh, PSIA ITB ini siaran langsung. YouTube ya, YouTube. Ini grup Avanti nih. Grup TI. Ambil tenangan bebas, membuka peluang untuk IAE kembali menyamakan kedudukan kali ini 24. IAE shooting saja langsung dan nyaris sekali pemain nomor punggung 24 Erwin Raisa nyaris mengganakan keunggulan untuk dirinya dan menyamakan kedudukan namun gagal. Keunggulan masih di tangan Avanti 4-3 dan bola goal kick kali ini akan dilakukan oleh Kevin pada David. Ini ininya ya, yang live-nya ya, dipantau. Oke, corner lagi. Come on, guys! Ayo,
babi. Memang aturannya gitu. Harus ada yang usianya udah di atas 40 tahun.